Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda, Saudara. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi pernyataan Sekjen Partai Bulan Bintang soal pinangan menjadi bakal cawapres Prabowo. Menurut Gibran, masalah tersebut kurang pantas dibahas saat jam kerja. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dilirik oleh Partai Bulan Bintang untuk menjadi pendamping Prabowo di Pilpres. Sosok Gibran yang masih muda dipandang layak dan cocok untuk menjadi pemimpin muda. Namun, Gibran enggan menanggapi soal usulan PBB tersebut. Saya tidak akan menanggapi itu, ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja, itu enggak sopan. Ya. Kalau revitalisasi PTN, bisa kayak gitu, asal-asal keluar gitu. Ya. Sebelumnya, Partai Bulan Bintang mengusulkan Gibran untuk menjadi bakal cawapres Prabowo. Menurut Sekjen PBB, Afriansyah Nur, status Gibran sebagai kader PDIP bukan masalah. Afriansyah menyarankan agar tidak takut keluar partai jika demi kepentingan negara. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, kami akan menyodorkan Mas Gibran sebagai alternatif calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Ya. Kalau menyeberang, kan Mas Gibran kader PDI, Pak. Kalau dengan menjadi wakil Pak Prabowo, menjadi menyeberang gimana, Pak? Tuh, sekarang ini saya bilang, semua saya kader PBB. Kalau ada yang meminta saya jadi wakil presiden dari partai lain, saya keluar untuk negara dan bangsa. Kenapa harus takut? Tidak boleh takut, selagi untuk kepentingan negara.